dari sisi stand up comedy tuh melakukan apa ya, kayak iya charity gitu. Soalnya bingung nih kita kayak, kalau mungkin dulu kalau misalkan gue bilang gue mau bantu lewat doa, ya gitu kan, biasa kan gitu, doa di Twitter atau di Instagram gitu. Tapi kali ini kalau dengan posisi sekarang sih kayaknya emang harus tindak. Iya, di grup-grup udah ada omongan. Udah ada omongan. Tapi semoga aja semoga jadinya di mana kayak gitu. Soalnya lagi hektik banget kan. Yeah. Gitu. Palingan antara charity atau biasa sih kami nyumbang. Biasa kami kolekan gitu, arisan. Arisan. Jadi setiap komika ngumpulin berapa gitu. Hal itu udah pernah dilakukan kepada teman kami. Semoga teman-teman yang di Palu kalian mendapatkan apa ya? Mendapatkan kayak keringanan dari cobaan ini. Tenang aja, pokoknya kalian tidak sendiri. Mau kalian di Palu, tapi Sumatera, Jawa, Kalimantan, semuanya pasti.